Halo guys, ketemu lagi dengan Diri Journey. Jadi kali ini, di konten vlog kali ini saya ingin menceritakan undangan dari Mitsubishi pada hari Selasa 12 September 2019. Nah, buat Anda yang ngikutin pasti tahu, di hari itu Mitsubishi itu melemparkan produk barunya guys, yaitu Mitsubishi Xpander Cross. Ini adalah varian Mitsubishi untuk segmen low SUV, dan yang datang itu banyak banget, dan bukan hanya jurnalis tapi influencer papan atas yang ada di sana. Dan di antara mereka itu yang hebat-hebat itu terselip satu media kelas cangkir kopi, yaitu jbkdir.com dan kanal YouTube Diri Journey. Nah, kalau Anda pengen tahu lebih banyak soal teknis mengenai kendaraan ini, Anda bisa masuk ke Google dan masukkan kata kunci Mitsubishi Xpander Cross, dan berlimpah ruah informasi semacam itu yang dibahas oleh media ternama dan para influencer papan atas. Bahkan media asing pun turut hadir dalam acara launching yang diadakan di salah satu hotel mewah di Jakarta Selatan guys. Nah, karena kanal YouTube Diri Journey adalah kanal YouTube kelas cangkir kopi, jadi kita coba ulas dari sudut pandang yang lain. Kita coba bahas dari hal-hal yang semoga saja renyah menjadi teman minum kopi Anda di mana saja. Jadi waktu pertama kali ngeliat Xpander Cross ini, di benak Diri Journey itu yang teringat adalah ini seperti strategi Honda membiarvikan Mobilio. Jadi mungkin buat Anda yang sependapat, BRV itu kan seperti BRV itu adalah basisnya Mobilio yang kemudian di low SUV kan, untuk bisa bertarung dengan Toyota Rush, Daihatsu Terios, dan kemudian ada rival baru sekarang dari merek Cina yaitu DHSK Glory 560. Nah, kenapa sih Diri Journey bilang ini seperti Mobilio yang di BRV kan? Xpander Cross ini yang paling tampak mata itu mirip ya, atau beda tipis dari saudaranya Xpander yang bermain di low MPV. Hal-hal yang membedakan itu yang tampak mata roof rail, terus ada over fender, terus ada side plate pada bagian bodi samping bawah kendaraan, itu di dekat di bagian bawah pintu kiri kanan dan depan belakang itu kelihatan, dan bumper bagian depan yang lebih mencuat. Nah, perbedaan-perbedaan yang mencolok ini yang membedakan diferensiasi segmentasi antara Xpander low MPV dan Xpander Cross. Nah, untuk mengatakan mobil ini adalah mobil yang enak dikendarain, tampilannya bagus, sensasi atau pengalaman berkendaranya baik, dan punya kans untuk memenangkan hati konsumen, kayaknya Diri Journey juga sependapat, karena pernah test drive yang Xpander reguler di areal test drive IMS walaupun sesaat, dan mobilnya memang menyenangkan untuk dikendarai. Tapi sebagai mengena mungkin Anda juga ketahui, pasar otomotif di Indonesia ini unik. Jadi belum tentu mobil yang baik itu mobil yang disukai oleh konsumen. Buktinya apa? Buktinya Ford hengkang, Chevrolet hengkang, perwakilan Mazda juga beberapa tahun hengkang, walaupun kini tetap ada melalui jalan distributor. Terus Nissan Grand Livina itu nyusruk dari 2014 hingga setahun terakhir ini sebelum posisinya diganti oleh Livina rasa Xpander. Ataupun Kia yang kini kepemilikan atau jalur distribusinya di Indonesia berubah. Sekarang dipegang Indomobil guys. Nah, dari beberapa fenomena inilah yang dibahas di vlog kali ini, dan udah diulas juga dalam format artikel di jbkdir.com, dan Anda bisa baca juga artikelnya. Nah, yang Diri Journey pengen paparkan adalah kira-kira kita coba meraba selera dan respon konsumen terhadap
mobil ini. Secara positioning harga, Xpander Cross ini bisa dibilang cukup seksi karena masuk di bawah rentang harga psikologis, yaitu 300 juta ke bawah. Dan ini merupakan segmentasi harga yang paling banyak peminatnya di Indonesia, yaitu di bawah 300 juta ke bawah. Walaupun harus jadi catatan, dari 3 varian yang diperkenalkan, yaitu tipe terbawah, tipe manual, yaitu harganya 267,7 juta. Terus ada tipe transmisi otomatik beda 10 juta, yaitu 277,7. Terus ada varian tertinggi yang menggunakan jok kulit, harganya 286,7 on the road Jakarta, dan harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, di poin pertama yang dari juri pengen bahas adalah asumsi perbandingan harga. Bukan rahasia lagi jika konsumen di Indonesia itu sangat mempertimbangkan harga. Khususnya yang dimaksud sini adalah konsumen yang daya belinya di bawah 300 juta ke bawah. Nah, dibandingkan beberapa rivalnya, seperti Anda bisa lihat di sini, nih dari Journey kasih tulisannya ya. Ini rivalnya dari DFSK 560. Ini rentang harga DFSK 560. Terus berikutnya ini adalah rentang harga dari Daihatsu Terios. Nah, ini sumbernya dari Daihatsu Indonesia. Terus kemudian ini adalah harga Toyota Rush dan sumbernya dari situs resmi Toyota Indonesia. Dan terakhir ini adalah harga dari BRV dan sumbernya dari Honda Indonesia. Nah, dari perbandingan harga itu bisa kelihatan bahwa varian teratas Toyota Rush dan BRV itu setara dengan varian terendah Xpander Cross. Jadi logikanya Anda bisa dapat varian tertinggi Rush atau BRV, di sisi lain dengan uang sama Anda hanya bisa mendapatkan versi terendah dari Xpander Cross. Apalagi kalau dibandingkan dengan Daihatsu Terios dan DFSK 560, Anda bisa lebih berhemat lagi, artinya kalau beli masih ada kembalian. Terus yang kedua adalah asumsi perbandingan merek. Nah, bukan rahasia lagi jika orang Indonesia itu sangat terpaku pada merek. Dan di sini Mitsubishi cukup jitu karena tidak seperti Mobilio yang di BRV kan, kata-kata Mobilionya dihilangkan. Di Xpander Cross ini kata-kata Xpandernya tetap ada. Mitsubishi sadar banget bahwa nama Xpander itu memiliki kisah sukses yang cukup baik di Indonesia, mulai wilayah urban hingga pelosok negeri. Dengan harapan ini tetap memakai nama Xpander, tentu saja Mitsubishi berharap bisa menjadi strategi kunci untuk melawan kekuatan merek-merek Toyota, Honda, dan Daihatsu, khususnya untuk target-target market yang sangat mempertimbangkan nilai kekuatan merek. Yang terakhir adalah asumsi nilai jual kembali. Nah, ini ada yang menarik. Ketika pihak Mitsubishi mengatakan bahwa dia tidak akan bermain diskon di kendaraannya, karena itu menjadi bagian strategi Mitsubishi untuk menekan dan menjaga harga jual kembali produknya untuk tetap stabil dan memuaskan konsumen. Nah, kurang lebih itu yang dari Journey bahas di vlog kelas cangkir kopi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di vlog dari Journey berikutnya, guys. Dah.